السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نقول بالله التوفيق. باب جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين، باب yang ke-265، باب yang menjelaskan harus melaknati ahli maksiat tanpa mengkhususkan. Jazakallahu khair. Harus melaknati ahli maksiat tanpa mengkhususkan. قال الله تعالى، فرمان الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. سورة هود آيات 18. دليلnya kata Allah, ketahuilah bahwa laknat Allah itu kena kepada orang-orang yang zalim. Tak kisahlah siapa saja yang zalim, siapa saja yang zalim, tak kira dia tak khusus, maknanya akan kena kepada orang-orang yang zalim tadi. Umum laknat Allah. Baik, kalau berlaku secara khusus maknanya macam yang Al-Quran sebut, ataupun laknat tu memang berhak ditimpakan ke atas orang yang berhak menerimanya. Contohnya orang yang telah mati daripada kalangan orang kafir, yang telah mati daripada kalangan orang kafir, ataupun orang yang putus asa daripada Islam, contohnya iblis. Dia pun tak, dia tak ke Islam dah. Maka di mana boleh dilaknati secara khusus. Ataupun orang yang telah meninggal daripada orang kafir, boleh dilaknati secara khusus. Ataupun secara umum, secara khusus masa dia hidup tak boleh lah. Sebab mungkin besok dia Islam. Ataupun sekejap lagi dia Islam. Tak boleh laknati dia kan. Itu di antara sebabnya. Jadi secara umumnya laknat Allah ke atas orang-orang yang zalim. Siapa saja zalim kena laknat Allah. Jadi laknat ni maksudnya jauh daripada rahmat Allah Ta'ala lah. Kebencian dan kemurkaan Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala melindungi ataupun menutup bagi aib orang-orang, aib orang-orang beriman pada hari kiamat. Ya. Jadi bila di dunia dia bertaubat kepada Allah Taala, ya, maka di akhirat besok Allah Taala akan tutup aib dia lah, dosa-dosa yang dia buat. Jadi kan kita dah istighfar, mohon taubat kepada Allah, tak dibangkitkan lagi lah, tak ditunjukkan lagi dosa-dosa yang kita buat semasa di dunia. Ya. Dan Allah Ta'ala kata, sesungguhnya aku telah tutup engkau semasa di dunia. Jadi semasa di dunia ni kita buat dosa macam-macam dosa, orang tak tahu pun dosa yang kita buat secara tidak zahir, sembunyi-sembunyi dosa. Jadi kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala dan Allah ampunkan dosa kita. Allah kata, aku telah rahsiakan dosa yang kau buat semasa di dunia, aku tak tunjuk pada orang. Ya. Dan sesungguhnya pada hari ini aku ampunkan bagi engkau. Kemudian diberikan kitab amalan kebaikan kepada dia lah. Ini kepada orang-orang beriman. Sebab orang beriman sentiasa beristighfar, mohon keampunan kepada Allah Ta'ala dan melakukan amalan-amalan yang boleh menyebabkan terhapusnya dosa-dosa. Antara amalan boleh menyebab terhapusnya dosa-dosa ni amalan kita yang buat sekarang ni lah, duduk dalam majlis ilmu. Ini amalan penghapus dosa. Dia pergi solat berjemaah, solat berjemaah, solat tu sendiri dia menghapuskan dosa. Bila kita takbir, kita apa nama solat qiyam, mana dosa letak ke atas kita, bila kita rukuk dosa tadi gugur, bila letakkan lagi dosa atas kita, kita sujud dosa tu gugur. Ini amalan-amalan penghapus dosa. Sebab tu Allah Ta'ala kata, innal hasanati yuzhibna as-sayyiat.
Sesungguhnya segala amalan itu dia menghilangkan, menghapuskan, memadam segala dosa. Yang dosa yang ditulis oleh kiraman katibin, oleh malaikat yang ada kiri kanan kita kan. Ini maknanya dosa ini terhapus. Dan dia tidak dipanggil dosa yang kita buat. Yang Allah Ta'ala tulis di Lauhul Mahfuz bahawa dosa ni Tuhan tak kira, sebab nanti Allah Ta'ala takdirkan kita tu bahawa kita akan bertaubat. Padahal yeah. Dosa yang dihapuskan oleh malaikat, yang Allah Ta'ala hapuskan, dosa yang tulis oleh malaikat ni kita duk buat ni kan. Itu takdir kita. Baik. Jadi sesungguhnya aku ampunkan engkau pada hari ini, pada hari kebangkitan, hari mahsyar. Ini untuk orang beriman sahaja. Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Ada pun orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Maka Allah Ta'ala kata, jadi haulai alladhina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi ala zalimin. Ketahuilah, mereka adalah orang-orang yang haula alladhina kadzabu, mereka adalah orang-orang yang telah mendustakan ke atas mereka. Ketahuilah laknat Allah ke atas orang-orang yang zalim. Ini Allah sebut dalam surah Hud dia ayat 18 tadi kan. Begitu. Bila ni? Di akhirat esok, di hari kebangkitan. Mahsyar tadi kan. Mana orang kafir munafik tadi takkan beriman lagi dah. Habislah, tak ada arah. Tempoh dah habis dah. Dalam surah Al-A'raf ayat 44 Allah berfirman, fa'adzana mu'adzinun bainahum al-la'natullahi 'ala adh-dhalimin. Maka adalah yang apa lah, telah melaungkan seruan oleh yang melaungkan di antara mereka bahawa laknat Allah ke atas orang-orang yang zalim. Dalam hadis ya, dalam sahih al-Bukhari bahawa Rasulullah bersabda, la'an Allah al-wasilata wal mustawsilata. Ini di antara hadis yang apa nama melaknati al-wasilah ni, okay? Mereka yang menyambung rambut, buat rambut palsu lah, okay? Buat rambut palsu. Kemudian orang yang buat tatu, ini dilaknati oleh Allah. Kemudian apa nama Allah Ta'ala melaknati orang-orang yang makan riba. Ini cerita hadis tentang khusus kenaan dengan laknat tu. Ya. Begitu juga laknat kepada Allah Ta'ala kepada orang yang membuat gambar. Baik. Dan apa nama Nabi SAW juga bersabda, la'anallahu man ghayyara manaral ardh. Allah melaknati orang yang mengubah sempadan tanah. Dan gitu. Sepadan jiran kita ada tanah, sepadan kita cabut, ambil tembok sejengkal. Sejengkal lah, tapi kalau sampai tanah kau, banyak jengkal lah. Cerita tak tahu ni, cerita tak masuk buku. Tapi maknanya dia tak boleh, tak tahu, dia kena tahu benda ni kan. Harta orang, hak orang kan. Biasanya tuan tanah dia akan tahu hak dia, hak orang lain. Kan, tak kisahlah. Kadang-kadang dia buat pagar atas tanah orang. Ini berlaku. Okay. Tuan tanah tu lama dah tak main tengok tanah dia. Kau ni tak Islam, kau tak mari, mati dah kot. Kau ni pun ubah. Okay. Ubah sepadan tanah tadi. Jadi aku tak boleh, ni haram. Allah laknat. Dan Nabi kata, la'anallahu sariqa yasriqul baydah. Allah melaknati orang yang mencuri. Mencuri sebiji telur. Allah laknat mencuri tadi kan. Jadi Allah Ta'ala, Nabi kata, la'anallahu man la'ada walidahi. Allah melaknati orang yang melaknati ibu bapanya. Allah laknat orang yang melaknati ibu bapanya. Macam mana? Macam mana? Dia laknat pak kawan tu, kawan tu laknat pak dia balik. Dia kata, ni kepala pak ni kepala pak aku. Amba ni pijak kepala pak aku, kau tu pijak kepala pak dia. Dia pijak kepala pak kawan tu, kau tu tumbuk dia. Dia kata, man, dia maki. Maki pak kawan tu. Pak tu maki pak dia balik. Kawan tu maki pak dia balik. Maki mak kawan tu, mak dia maki mak kawan ni balik. Jadi maknanya dia menjadi sebab bagi mak dan ayah dia dimaki, dilaknati. Walaupun dia tak laknat mak dia, dia sayang mak dia, sayang ayah dia,
dia dah nak mak orang lain. Orang tu lanak mak dia balik. Jadi Allah laknat dia. Kerana melaknat menyebab, jadi penyebab bagi mak dia dan ayah dia dilaknati. Begitu juga apa nama Nabi Islam bersabda, man ahdatha fiha hadathan aw awa muhdithan. Barang siapa yang buat benda-benda bida'ah ni ataupun melindungi orang yang buat bida'ah ni, fa'alaihi laknatullah. Baginya laknat Allah wal malaikati wal nasi ajma'in, dan laknat malaikat dan sekalian manusia tadi. Dan Nabi Islam pun pernah melaknati dalam doa dia, Allahumma la'an ri'lan. Ya Allah, laknatilah ri'l wa zakwan. Dan zakwan ni satu kabilah lah, kabilah yang telah membunuh sahabat-sahabat Nabi kan, yang 70 orang Qurra tu kan. Nabi doa kunut sebulan. Sebulan Nabi berkunut melaknati mereka ni kan. Wa usayyah, dan kabilah usayyah, asawurullah wa rasulah, mereka menderhakai Allah dan rasulnya. Salasa qabail minal Arab, tiga kabilah daripada bangsa Arab ni, Ri'il, Zakwan dan Usiyah. Yang mana peristiwa Bi'ru Ma'unah di situ sahabat-sahabat yang 70 orang tadi dibunuh. Itu Zakwan. Zakwan, Ra'il dan Usiyah sekali. Tiga kabilah. Begitu kan Nabi SAW pernah bersabda, la'anallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknati orang-orang Yahudi yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadat. Ya. Jadi begitu juga kalau di kalangan umat ini, ya. Ni yang kubur yang mana yang dia buat sebagai masjid? Ha? Kubur nabi yang mana? Bani Israel? Yalah, Yahudi. Kita kisah mana nama nabi depa tadi kan, depa akan ambil dia sebagai jadikan dia sebagai tempat ibadat. Ya. Jadi umat ni pun contoh jugalah, kalau umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjadikan kuburan sebagai tempat ibadat, pergi baca Quran, pergi solat, tahlil apa semua tadi, yang buat di situ, zikir ratib ke apa ke, maka dilaknati oleh Allah Taala. Walaupun benda dia buat tu benda ibadat, sebab masjid. Masjid ni untuk apa? Untuk beribadat padanya. Sebab tu Nabi SAW ketika Nabi sakit kuat kan, Nabi sakit di akhir hayat dia sallallahu alaihi wasallam, isteri-isteri dia sebut tentang apa nama kuburan-kuburan raja-raja di Habsyah. Ya kan? Masjid-masjid di Habsyah, apa? Kanisah gereja-gereja di Habsyah ataupun apa nama kubur-kubur raja-raja di Habsyah tadi dihiasi jadi cantik. Maka Nabi sebut benda ni. Kan? La'anallahu al-yahuda wan nasara. Ya Allah, Yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Nabi sebut begitu supaya apa? Supaya kubur dia jangan dijadikan macam tu. Jadi Allah Taala pelihara lah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari ni. Orang tak boleh nak buat benda-benda yang kau-kau, tapi bubuh kan? Bunga lah, bubuh marmar lah, bubuh apa lah kan? Bubuh apa? Kepuk lah apa lah. Kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kepuk tak ada. Eh? Macam mana buku kubur di Baqi' macam itulah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar. Di Baqi' ada kubur tak di Baqi'? Tak ada kubur pun. Bahkan di situ ada kubur Ummul Mukminin, Ummahatul Mukminin radhiyallahu anhunna. Tidak lebih kubur selain daripada kubur mereka, tidak lebih baik daripada kubur mereka pun. Tapi hari ini kita tengok dekat tempat kita, kubur-kubur kita tadi kan seperti taman-taman bunga. Dihiasi dengan bunga-bunga, sama ada bunga kristal ke, bunga apa ke. Yeah. Kalau pergi Bukit Kiara tu tengok. Saya pernah pergi lama dah sekali. Lama dah, tahun bertahun. Sebab ada yang meninggal. Terkejut juga. Ada bunga kristal, diletakkan dalam gelas, kaca. Kemudian ada kepuk dia berada. Cantik. Ada batu-batu sungai yang putih. Tabur di atas tu. Cantik. Kepuk ni itulah yang ada tile. Macam orang tu dah meninggal, yang buat tu orang lain kan? So, orang lain tu yang... Hak tanggung dosa orang hak hidup tu lah. Kalau hak meninggal dia pesan dia sekali lah. Kalau aku mati jangan lupa. Kan? Buat satu tugu peringatan di atas kuburku.
Kan? Ha, kalau dia wasiat macam tu, kalangan dia tanggung juga. Kan? Jadi orang yang mati ni dia pesan. Kan? Sebaiknya lah keadaan kita ni, kita pesan wawai kat anak-anak kita. Apa ingat? Ayah nak marah betul-betul ni. Bukan marah, nak suruh ingat betul-betul. Ayah mati besok. Tidak ada kepuk-kepuk di atas kubur. Kalau orang terkandung, kepuk ni kopuk. Jadi, dia tak dengar ada tu. Tail apa semua tu. Batu nisan, tak payah-payah tulis nama. Habis tu macam mana kami nak tahu tarikh ayah mati? Nama apa? Amba tahu ayah mati ni, biar mana buat apa tarikh tu? Nama ayah. Tak payah tulis nama. Nak cari, payah ke? Saya... Mak saya meninggal dah setahun, dia tak tahu tak mana kubur lagi saya. Tak tahu lah. Jadi maknanya, kita ni kenal kubur yang kita pergi tadi kan. Ni kubur saudara, memang letak batu lah. Nabi SAW letak batu. Supaya apa? Supaya aku kenal ni kubur saudara aku. Kita pun buat tak payah lah. Kan? Bagi kita anak-anak, pergi tempah batu nisan bersekian-sekian, tayar, marmar apa semua kan. Setiap tulis nama lagi, tarikh lagi. Khat ni, orang pernah. Dia tulis khat tu, pakar khat pula. Bayang. Satu huruf ratus-ratus nak tulis. Kan? Duit banyak. Ini semua benda membazir. Kan? Hatta tulis nama di atas tulisan pun tak sunnah. Alah tengok kubur Raja Saudi sudah lah. Raja Abdullah, Raja apa yang meninggal itu kan? Kubur dia pun macam mana? Macam kubur kita kan? Macam kubur orang kita kata, hat di sini orang ada kutip sampah tu. Sampah pun tak peduli ke dalam. Batu nisan pun tak ada apa silat. Kalau anak dia tak ada duit. Batu nisan kena beli. Siapa nak pergi beri? Nampak tak? Jadi begitu. Mana kita pesan dia siap. Lainlah kalau keluarga kita, anak-anak kita belajar semua dia faham sunnah. Masalah dia kita yang faham sunnah. Ya? Dia jadi masalah dia kita yang faham sunnah. Ya? Bila kita mati, anak-anak kita panggil juga tu imam pakej yang RM5,000 ke? Pakej RM6,000 ke? Untuk uruskan jenazah kita. Padahal dulu kita sunnahnya kita tergigit tak lepas. Jadi anak kita masalah ni kita nak kena beritahu depa walaupun depa tak mari mengaji kan kita. Kita usaha juga forward kelas-kelas YouTube ustaz-ustaz ni kan. Pada anak-anak kita, pada suami kita. Dia tak tengok tu bukan kerja kita. Tapi kita pasal hamba hantar lu tengok dah kan. Tak ada hamba nak tengok. Tuhan tengok apa? Tengok bola. Alah, esok masuk dah letak bola atas kubur. Jadi gitu. Jadi kita, jangan kita saja. Sebab tu wajib ni, tanggungjawab dakwah ni, tanggungjawab individu Muslim. Kan Allah kata, ku anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara kamu, diri kamu, keluarga kamu. Daripada neraka. Adik-beradik kita ada group family. Apa salahnya? Tapi kalau aku forward lagi, sensitif perempuan ni, kalau forward ceramah-ceramah ni, tak ni. Lepas kata aku pandai, kira apa dia pun nak kata. Paling sangat dia pun tak suka kita, dia pun remove kita. Atau kita yang bubarkan grup tu sebab kita ni yang buat grup. Tapi janganlah bubar grup. Man. Biar-biarlah dia pun nak lari-lari lah. Kita dah sampaikan ilmu. Kita tak boleh nak cerita. Kita forward. YouTube. Ceramah-ceramah sunnah-sunnah tadi kan. Sekali dia bawa mari YouTube, supi-supi yang Atuk Guru tak tidur 33 tahun ni, kita balas pula. Ni cerita merapu, mengarut. Tak kena duk, dengan duk forward. Jangan duk forward dalam grup kita ni. Jadi bergaduh Ustaz. Tak salah guna bahasa saya. Bahasa saya kasar. Jangan guna bahasa saya. Guna bahasa yang selembut-lembutnya. Kan? Saya kasar sini, ya. InsyaAllah. Tak kasar pun. Kan? Mahal, yelah. Malahnya... Kalau seluruh lagi, orang mengantuk lah. Dalam luk kuat pun orang mengantuk, tidur juga. Dah buat macam mana? Khailulah. Sampai masa dia pakai khailulah. Ustaz je lah. Dah. Begitu. Jadi maknanya, Allah Ta'ala laknat ni. Jangan main-main ni. Duk jadikan kubur ni sebagai tempat ibadat ni. Nabi kata, La taj'alu buyutakum maqabira. Jangan jadikan kubur rumah kamu sebagai kuburan. Bacalah Quran padanya. Jadi maknanya, baca Quran mana? Selain daripada kubur lah. Sebab Nabi kata, jangan jadikan rumah sebagai kuburan. Bacalah Quran padanya. Maksudnya, jangan baca Quran di kubur. Itu faham dia. Yasin. Dia berkata, Yasin tu Quran juga.
Yasin pun Quran. Baik, jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan sebahagian daripada perkara-perkara yang boleh mendatangkan laknat ni. Ini laknat yang Allah Ta'ala timpakan ke atas orang-orang Yahudi. Mereka menjadikan kubur orang-orang soleh mereka sebagai tempat ibadat. Begitu juga hadis menjelaskan ugutan terhadap umat Islam ni. Okay? Supaya jangan mengikuti jejak langkah Yahudi dan Nasrani. Duk baca tiap-tiap hari dalam solat. Apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Aisyah radhiyallahu anha dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah meriwayatkan. Yuhadziru ma sana'u, bahawa Nabi SAW ini mengingatkan, mengugut supaya jangan buat macam mana puak-puak ni buat. Kan? Nabi mentahzirkan daripada perbuatan bangsa Yahudi dan Nasrani ini. Pernah tengok tak? Mungkin kita tak pergi kubur orang Nasrani, tapi kita tengok dalam filem, dalam apa TV, apa dia buat di kubur, dia buat masa pengumuman. Pernah-pernah? Apa padri dia buat? Apa padri dia buat masa pengumuman? Baca. Baca apa? Baca gila-gila. Baca kitab dia buat. Jadi hak kita duk buat ni, kita duk tiru siapa? Ha. Okey. Tengok dalam, okay. Tengok dia macam ada orang mati sikit pakai cermin mata hitam. Pakai baju apa? Jubah hitam, baju gelap semua. Kan? Lepas tu bertafakur. Lepas tu maknanya padri pun akan baca kitab dia buatlah. Tak sikit. Ni dah lah. Tiru tu pun. Ha, gitu. Jadi sunnah ni adalah sunnah kita tadi. Nabi SAW buat kan? Nabi akan bagi, Nabi kita berdoa lah supaya Allah ampunkan. Kan? Untuk orang mati ni. Sekarang dia sedang disoal. Kan? Ha, Nabi ceritalah kita ni bila kita balik nanti datang malaikat. Kan? Begitulah seterusnya hadis tu kan. Baik, hadis juga menjelaskan haramnya solat di kuburan. Kecuali solat jenazah. Halah solat jenazah bukan ada rukuk dan sujud. Takbir 4 kali ya. Kan? Bukan ada rukuk, ada sujud, tak ada. Dan itu yang waris daripada Nabi SAW, bahawa Nabi kalau Nabi terlepas kan, ada yang orang dikebumikan pada waktu malam, Nabi tak tahu. Pada Nabi SAW solat ke atas kubur tadi kan, perempuan tadi kan. Perempuan yang hajj juga. Itulah di masjid tu. Radiyallahu anha. Diharamkan kita ni mengagung-agungkan kuburan dan bersiap diri untuk pergi kepadanya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Macam mereka buat hari ni lah, pergi ke kubur Wali Songo, kubur apa lagi, Sultan sekian-sekian di Pulau Besar sana. Kan? Ziarah kubur sekian-sekian, kubur Wali mana-mana. Kan? Jadi maknanya diharamkan. Macam hari baru buat jejak Rasul tu lah. Cari kubur sana, cari kubur sini. Orang pembohong mereka pun percaya. Kan? Kita pun boleh buat. Panggil TV3, saya jumpa kubur sekian-sekian dalam hutan. Kita buat kubur tu nampak pergi lama sikit. Oh, penemuan terbaru. Malam tadi saya berlumpur. Cerita bohong dia. Oh, sekejap lagi mari buat liputan. Padahal kita pembohong. Orang nak bohong macam tu lah. Di antara dia cari duit. Sebab apa orang berziarah kubur ni bukan ziarah saja. Duit siling. Kan? Kau campak duit siling, campak duit atas. Campak duit kutip. Dia ada. Kalau orang tak kutip kan 5-60 tahun ni. Bertambun-tambun duit tadi kan. Timbun-timbun duit lah. Begitu. Begitu juga Nabi SAW melaknati lelaki yang menyerupai wanita. Wanita yang menyerupai lelaki. Nabi melaknati tadi. Pakai seluar. Perempuan pakai seluar. Janganlah pakai seluar ketat. Kan? Dia pakai seluar ketat sampai tak boleh nak beza mana kulit dengan kain. Tambah kulit dia seluar tu sama warna kulit pula. Jadi jalan pakai seluar ke tak? Pakai seluar ketat macam tu kan?
Melainkan dia pakai seluar ketat dalam, jubah di luar, tak apa lah. Sebab seluar ketat ni sedap pakai. Orang kata apa, dia jerut kulit dia. Kan? Mana ayat bergelambir tu kan? Oh, jadi slim. Bukan, amboi, pada slim mereka kata. Buka-buka bergelambir habis nak turun. Ada kan baju, baju jual tu? Jenis baju untuk menahan perut boroi. Kan? Kan ni lemak pistol apa kita fikir kanan ni kan. Ah gitu. Jadi maknanya tak ada masalah, tapi tu dia luar tu pakailah yang supaya tidak menampakkan bentuk aurat tadi kan. Sebahagian wanita, minta maaf. Dia berjalan dia buat telekung. Dia sembahyang pakai telekung, dia tak pakai baju yang dia pakai tu. Maknanya dia pun was-was tutup aurat ke dak. Kan? Dia tu maknanya dia sendiri tak pasti dalam keadaan dia tu 50-50. Aku ni tutup aurat ke tutup aurat? Sebab tu dia berjalan buat telekong. Dia tak confirm bahawa dia tu sedang tutup aurat yang sebenarnya. Kalau dia confirm mana dia sebenarnya pakai yang dia pakai tu lah. Macam para sahabat-sahabiat radhiyallahu anhunna, dia pun sembahyang apa yang dia pakai. Tutup aurat tadi. Akhirnya kita, kalau orang sembahyang tak pakai telekung, dia jadi janggal. Jalan tak buat telekung, apa tak teringat Tuhan langsung. Ampunlah. Okay. Tengok, dia bukan ada buat telekung. Tengok, dia kata. Tengok, kau tu sembahyang pula. Dia ni mazhab. Apa? Sembahyang tak pakai telekung. Sembahyang tak pakai telekung. Oh, jadi bila tu orang pergi elok sembahyang, pergi tu pun salah dia. Stokin. Stokin maknanya tak apalah kan, tak nak sembahyang ni pelundih lah sikit kain tu. Tarik kain pada sini, tak nak sembahyang pun turun lah sikit. Tak nampak lah kaki tu. Kan? Tu je lah. Baik, jaga aurat tu. Jaga aurat betul-betul. Dia aurat ni tak kira umur. Ustaz, saya 80 dah ustaz. Takkan orang nak teringin kat sini kan kira teringin tak teringin. Dia tak kira teringin tak kira teringin. Dia kira hukum macam tu. Saya 80 dah, siapa nak teringin ustaz? Bukan, tahu ada orang teringin orang tu apa dah. Mana tahu. Itu dia. Cuh rahsia. Baik. Habis tu. Masuk bab lain pula. Babu tahrimi sabbil muslim bighairi haqqin. Bab haram mencaci orang Islam tanpa kebenaran. Tak boleh. Caci orang. Ya. Caci maki ni kan. Firman Allah Taala dalam surah Al-Ahzab ayat 58, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang beriman lelaki dan orang-orang beriman perempuan, biar mereka tersebut dengan apa yang mereka tak melakukannya. Kan? Tuduh-tuduh. Tuhmah. Maka sesungguhnya mereka telah menanggung dosa, apa nama, buhtan, tuduhan. Tuduhan kita kata, bahasa kita fitnah lah. Tuhmahan. Tuhmah. Kan? Wa isman mubina, dan dosa yang jelas, dosa yang nyata. Jadi dalam ayat ni, kata Syekh Hafizullah, Allah Ta'ala menjelaskan tentang orang-orang yang menisbahkan, menyandarkan orang-orang beriman laki-laki dan perempuan dengan apa yang mereka tidak lakukan. Dan mereka tak pernah lakukan perkara itu. Kan di atas cara untuk mencela. Kan? Maksudnya, qad ihtamalu, sesungguhnya mereka telah menanggung dosa yang besar. Ya? Waqtaraful ithmal khatir, dan mereka telah apa nama menghasilkan atau mendapat dosa yang sangat besar. Hadis pertama dalam bab ini, wa'an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Kata Nabi SAW, mencaci orang Muslim, mencaci orang Islam, fusuq adalah kefasikan lah. Yang ni apa dia fusuq? Fusuq ni jamak, kita kata fusuq ni perkataan
masdar daripada perkataan fasaqa, kan, kefasikan. Yakni keluar daripada mentaati Allah dan Rasulnya, dan dia lebih teruk daripada maksiat lah. Perkataan maksiat ni, fasiq ni lebih berat daripada maksiat. Dia ni asi, dia ni fasiq. Fasiq ni teruk daripada asi. Asi ni ahli maksiat, fasiq ni tinggi sikit derajat dia. Kita membawa sikit lah derajat dia. Lebih teruk lah. Dan membunuhnya adalah kekufuran. Yang ni kufur di sini, tengoklah sama ada kufur. Ini bukan kufur yang keluar daripada Islam lah. Kufur kecil lah. Kufrun duna kufrin lah. Sebab dia, kalau dia orang dibunuh, orang dia masih ada akidah beriman kepada Allah, dia masuk neraka jugalah. Tapi lama masa dalam neraka. Jadi setiap hukum dan dosa yang diletakkan dengan kufur, jadi kufur dan bukan keluar daripada Islam, maknanya itulah dosa yang sangat besar lah. Ada apa nama? Hadis yang sebut tentang tentang kekufuran tadi, contohnya at-ta'nu fil ansab, mencaci pada keturunan. Ini juga kekufuran, tapi bukan kufur yang keluar daripada Islam. Ini kufur besar. Macam yakfurnal ashir, para wanita yang mengkufuri, yang kufur terhadap suami mereka. Kan, kalau kamu buat baik pada in ahsanta ilaiha dahra, kalau kamu buat baik pada dia sepanjang hidupmu ataupun setahun, kemudian dia tengok daripada kamu satu keburukan, maka dia kata, aku tak pernah melihat kebaikan pun daripada, satu kebaikan pun daripada kamu. Ini kekufuran. Ini kufur ni yang bukan keluar daripada Islam lah. Kufur, yakni kufrun duna kufrin. Kufur, yakni dosa besar. Gitu. Qitaluhu kufrun, maknanya membunuhnya adalah kekufuran. Lama dalam neraka. Kalau tidak ada iman lah. Kalau ada iman, kafir memang kafir lah. Fiqhul hadis, pengajaran daripada hadis, ta'zim haqqil muslim, mengagungkan hak orang Islam. Wal hukmu ala man sabbahu bighairi haqqin bil fisqi, maknanya menjatuhkan hukuman ke atas orang yang menuduhnya dengan kefasikan lah. Orang tu fasik. Kenapa? Kerana dia suka fitnah orang. Fitnah orang, tuduh orang. Orang ni orang yang fasik. Jadi kata Syekh, itulah sebahagian daripada amalan-amalan yang disebut sebagai kufur, tapi bukan dia kufur daripada mana keluar daripada Islam. Kufur menunjukkan itu adalah dosa yang sangat sangat besar. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك رواه البخاري. Kata Nabi SAW, tidak menuduh oleh seorang laki-laki kepada seorang laki-laki yang lain dengan kefasikan atau kekufuran, melainkan akan kembali kepadanya. Maksudnya, illam yakun sahibuhu kadzalika, kalau orang tadi tak fasik, orang tadi tak kufur, dia kata orang tu kafir, orang tu fasik, maka akan kembali kepadanya kefasikan ataupun kekufuran tadi. Patah balik, melantun. Kalau orang tu tak kafir, orang tu tak fasik lah. Maksudnya begitu. Jadi Islam ni macam itulah, dia suruh kita amat berhati-hati kalau nak menimpakan celaan ke atas orang lain. Tapi kalau memang jelas orang tu fasik dan kafir, memang kita boleh kata lah dia tu kafir, dia tu fasik. Dia kafir dan dia fasik. Takkan nak kata dia muslim pun. Dia memang dia kafir. Kan? Ha, begitu. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتسابان ما قال فعلى البادئ فعلى البادئ منهما حتى يعتدي المظلوم رواه مسلم. Kata Nabi sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua orang yang saling mencela, al-mutasabbani, dua orang yang saling mencela. Jadi ma qala fa'ala al-badi minhuma. Jadi apa yang mereka berkata itu ke atas orang yang memulakannya. Siapa mula cakap?
Nah. Siapa yang mula cakap? Jadi kalau orang tu dia kata dekat kita, dia contoh dia kata kita apa nama, dia kata apa bodoh. Kita pun jawab bodoh. Engkau bodoh, engkau lah bodoh. Kita tak dosa. Belum dosa lagi. Dosa tu pergi kepada orang yang mula kita tadi. Ya. Yeah? Tapi bila kita kata engkau lah bodoh, engkau lah bahlul, engkau lah lembu, engkau lah kucing, ha, maknanya kita berdosa pula lah. Sebab kita jawab lebih apa yang dia kata. Kan? Contoh tu nak buat macam mana, kena buat contoh macam tu lah. Jadi kalau dia kata engkau bodoh, engkau lah bodoh. Sebab ya. Ataupun yang baiknya diam lah, tertahan kan engkau lah bodoh, jawab balik kan. Jadi hatta ya'tadi al-mazlum, sehingga orang yang dizalimi tadi dia melampaui batas. Dia kata kawan tu bodoh, dia jawab bodoh, dia pukul pula kawan tu sekali. Ha, kata dekat dia tadi kan. Dia dah kata balik dengan kawan tu, lepas tu dia pukul pula kawan tu kan. Jadi maknanya dia dosa lah. Lebih daripada kawan tu dosa juga. Tapi dia ni dapat dosa. Lebih daripada kawan tu juga. Tapi kalau dia jawab sama tadi maknanya, maka dia ambil hak dia balik lah. Dia dah dosa lah, maksud begitu. Ya, sebab Nabi kata begitu. Al-mutasabbani ma qala. Orang yang saling mencela tadi apa yang mereka berdua kata. Fa'al al-badi, dia balik pada orang yang mula. Minhuma, daripada mereka berdua. Hatta ya'tadi al-mazlum, sehingga orang yang dizalimi tadi dia buat lebih. Dia melampau lah. Ha, dia berusaha lah. Alhamdulillah. Jadi dia ni maksud dia ambil hak dia. Jadi hadis menjelaskan bahawa mencaci orang Islam ni haram lah. Caci. Kata caci apa dia? Macam-macam lah. Bodoh lah apa lah. Kata caci kan? Nah, gitu. Dan harus juga orang yang dicaci tadi dia jawab ikut apa yang orang tadi kata dekat dia lah. Harus. Boleh. Tak dosa. Kalau tak jawab lagi baik. Tak jawab itu yang abdulnya. Kan? Diam ya. Kalau kita buat diam lagi kau tu bengkak lagi. Dia nak marah. إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير إجابته السكوت. Bila orang bodoh cakap, kita buat tak tahu ya, buat dia macam buat tuli ya. Buat buka. Sebaik-baik jawapan diam. Akhirnya dia pun tak larang nak kata apa lah. Senyap. Kalau kita jawab juga, dia jadi tak elok lah. Kalau kita boleh buat, kita hebat lah. Baik. Maksudnya jelas lah. Tapi dia anjurkan kita ni bersabar. Yustahabbu as-sabr wal-afu anil muslimin. Disuruh kita ni sabar. Bermaaf je lah. Lialla yaqa'al abdu fil i'tida' supaya tidak berlaku lah. Dan perbalahan, pergaduhan yang lebih teruk. Pahala dia besar. Nabi kata, ala za'imun bi baitin fi ramadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhaqqan. Aku adalah penjamin bagi orang-orang untuk mendapatkan rumah-rumah di tepi-tepi syurga bagi mereka meninggalkan pertengkaran walaupun dia itu benar. Okeylah, aku suka kau lah, tak apa lah. Eh? Kita pun diam dia pergi dia. Jadi kita dapat apa nama? Rumah-rumah di tepi-tepi syurga. Wa anhu, dan darinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala uti an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qad shariba. Telah dibawa bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki yang telah minum arak. Orang bawa dia, orang tarik dia mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala idribu, Nabi kata pukul. Nabi suruh pukul peminum arak. Ya. Yeah. Qala Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, fa minna ad-daribu bi yadihi, di kalangan kami ada yang pukul dengan tangannya. Wad-daribu bi na'lihi, ada yang pukul dengan kasutnya. Wad-daribu bi thawbihi, ada yang pukul dengan kainnya. Falamma sarafa, bila dah selesai lah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi lah. Qala ba'dul qaum, berkatalah sebahagian daripada sahabat-sahabat, akhzaaka Allahu, kan, semoga Allah menghinamu. Cakap mula. Qala, kata Nabi SAW, la taqulu hadha, jangan cakap macam tu. Ha. Nabi suruh pukul dia, dia beritamah. Dia beritamah kau.
Ada yang pukul dengan tangan, ada yang pukul dengan seluar, dengan baju dia, ada yang pukul dengan kasut dia. Lepas tu bila dah selesai, ada pula kata, ha, semoga Allah menghinamu. Kan? Nabi kata, jangan cakap macam tu. La taqulu hadha, la tu'inu alaihi syaitan. Jangan kamu tolong syaitan atasnya. Tadi syaitan dah tolong, apa nama, dah hasut-hasut dia, dia tertewas dengan hasutan syaitan. Syaitan dah menang dengan dia. Ni apa nak pergi tolong syaitan menang lagi sekali ke? Dengan membantu syaitan di atasnya, dia dapat hukuman dia dah. Jadi syaitan tu maknanya dah geram balik dah. Sebab orang tadi bila dah jatuhkan hukuman padanya, maknanya dia macam habislah dosa dia buat tadi. Kena dosa dunia, akhirat dia kena. Syaitan ni matlamat dia nak kawan tu kena siksa di akhirat. Dunia kalau tak kena tak apa, tapi akhirat kena. Macam aku boleh tak? Duduk sekali dengan aku. Jadi dia geram balik lah. Oh, kena dah maknanya terlepas dia akhirat tu. Jadi kalau pergi tolong dia pula, dia kata lah kawan tu. Dia belum kata lah dia, dia pun hangat. Dia maki balik. Tolong. Maknanya dia pun jadi kawan syaitan balik lah. Sebab tu Nabi kata jangan bantu syaitan di atas membinasakan kawan kamu ni. Macam tu. La tu'inu alaihi syaitan. وعنه dan dari Abi Hurairah juga radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Rasulullah bersabda, man qadhafa mamlukahu bizina, barang siapa yang menuduh hamba dia berzina, yuqamu alaihi alhad yawm alqiyamah, ya, akan didirikan had ke atas dia pada hari kiamat. Illa ayyakuna kama qala, melainkan jadilah dia itu sebagaimana apa yang telah dia kata tadi. Dia dituduh hamba dia berzina, hamba dia tak buat pun, maka di akhirat besok dia akan lihat oleh Allah Ta'ala. Jadi pengajaran pada hadis al-hudud fi syara' tahdibun wa ta'zibun. Hudud dalam syarak ni maknanya adalah hukum untuk mengajar adab dan untuk menyiksa dia lah. Dan supaya apa? Supaya di akhirat besok dia tak kena. Dunia kena, akhirat akhirat tak kena. Begitu. Dan wajib didirikan hukum hudud ke atas para hamba. Sama ada orang tu merdeka ataupun orang tu hamba. Sama saja hukum hududnya. Ketika hadis mengugut ataupun memberi ancaman kepada orang yang menuduh orang lain dengan dosa yang dia tak buat. Jadi tuan ni dia tuduh hamba dia berzina di dunia, tak apalah. Kan? Siapa nak balas kat dia? Ya. Di akhirat besok Allah Taala akan balas untuk hamba dia tadi. Ya. Barang siapa yang tak dilaksanakan hukum hudud ke atasnya semasa di dunia, maka akan dilaksanakan atasnya di hari akhirat. Itu dia. Kalau akhirat kan hukuman dia bukan sama dengan dunia. Kan hukuman dia tak terperi lah. Kalau dunia ni, kalau tuduh orang berzina, 80 sebatan atas belakang. Tuduh orang. Man. Dunia. Jadi kalau akhirat besok, lama orang langkahnya. Kena siksa, kena bakar lah. Akan dia ambil. Dia khisas. Kan daripada orang tadi semasa di akhirat. Kalau dunia dia tak kena. Kemudian bab yang seterusnya, bab tahrim sabbil amwati bighairi haqqin wa maslahatin syar'iyyatin. Diharamkan mencaci orang yang mati tanpa hak dan tanpa maslahah yang syar'i. Sab tadi, cacian. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Ibn Aisyah radhiyallahu anha katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbul amwata fa innahum qad afdaw ila ma qaddamu. Rawahu al-Bukhari. Kata Nabi sallam, janganlah kamu semua mencaci, mencela orang-orang yang telah mati, sesungguhnya mereka telah pergi, telah mengambil, mendapat apa yang mereka telah lakukan semasa di dunia.
gitu. Jadi hadis ini mana menjelaskan kepada kita diharamkan mencaci orang yang telah mati. Ini tidak bercanggah dengan hadis Nabi SAW yang mana Nabi bila lalu di kuburan orang-orang kafir, Nabi kata la'anatullah ya alaikum wa ahraqakum bin nar. Laknat Allah ke atas kamu dan dia bakar kamu dengan api neraka. Tidak bercanggah dengan hadis tadi lah. Baik. Jadi haram mencaci orang-orang yang telah mati. Orang yang telah mati, mereka telah sampai kepada apa yang mereka telah lakukan semasa di dunia, sama ada baik ataupun buruk. Di mana ya, orang mati di kalangan orang-orang Islam lah. Di sini maknanya orang-orang yang mati di kalangan orang-orang Islam, ahli maksiat ke apa, orang fasik apa kan. Mati lepas minum arak ke, mati lepas apa, suntik jarum dadah dalam badan ke apa kan. Mereka, kalau mereka itu Muslim, tetap dilaksanakan pengkebumian tadi cara orang Islam lah. Dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan di perkuburan orang Islam. Walaupun mereka ahli maksiat. Ya, itu maksud dia. Ada pun orang kafir tadi, maknanya disuruh kita menyebut pelaknatan, laknat ke atas mereka sebagaimana Nabi SAW sebut. Yang mereka dah mati lah, kalau belum mati tak boleh lagi. Tak boleh lah, berusaha lah. Sebab kita disuruh, sungguh-sungguh untuk selamatkan orang kafir ni daripada api neraka, daripada mati kafir. Disuruh kita berusaha, sungguh-sungguh. Kalau boleh, jangan dia mati masa dia kafir tadi. Kan? Nabi SAW ni berusaha menyelamatkan manusia. Bila dia dah mati kafir, ha, masa tu barulah kita boleh laknat dah. Padahal muka hang. Tu salah kata padahal muka hang, Nabi tak kata tu, Nabi kata laknat. Kan? Tak setambah lah. Laknat Allah ke atas engkau. Kan? Semoga engkau ni, janganlah sebut. Nabi sebut sudah lah. Kita pita bersiap ludah pula. Kan? Ludah pula, marah. Janganlah. Buat lah pada Nabi. Nabi buat. Gitu, Nabi sebut. Ni orang kami, kalau orang Islam tu sebenarnya tak dibuat macam tu lah. Jadi, diharamkan kita mencela orang Islam tadi sama dia, semasa dia hidup begitu juga, semasa dia sudah meninggal dunia. Sama ya. Haram menyakiti dia masa menyakiti dia, masa hidup begitu juga, haram menyakiti dia semasa dia telah meninggal dunia. Babun nahi anil idai. Bab larangan. Ini semua bab larangan tuan-tuan ni. Daripada menyakiti, dilarang kita menyakiti makhluk Tuhan yang lain. Firman Allah Taala, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa ithman mubina." Ayat tadi. Dan orang-orang yang menyakiti kaum beriman laki-laki dan wanita tanpa apa yang mereka kerjakan, menyakiti, menuduh, memfitnah, maka mereka telah menanggung dosa pendustaan ataupun dosa fitnah dan dosa yang nyata atau dosa yang besar. Hadis dalam bab ini, wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu maqala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahaa Allahu anhu. Muttafaqun alaihi. Rasulullah SAW bersabda, orang Islam ialah mereka yang orang Islam lain selamat dari lidahnya dan tangannya. Itu orang Islam. Maksudnya orang Islam adalah orang Islam yang lain selamat daripada tangan dia yang jahat dan lidahnya yang jahat. Dan orang yang berhijrah yang sebenar-benar hijrah itu ialah mereka yang meninggalkan. Hijrah ni mana meninggalkan? Hijrah mana meninggalkan? Ialah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang darinya. Itu hijrah yang sebenar-benarnya. Adapun hijrah daripada Mekah ke Madinah, tak ada arah. Kan? Hijrah meninggalkan Mekah pergi ke Madinah dah tak ada arah. Sebab apa? Sebab Mekah dah jadi Darul Islam. Dah jadi negara Islam. Jadi pengajaran daripada hadis, min adillati Islamil Muslim, di antara bukti-bukti keislaman seseorang ialah dia menjaga lidah dan tangannya daripada menyakiti orang Islam yang lain. Orang tak Islam bolehkah kita sakiti? Tak boleh juga. Orang hati Islam pun kita tak boleh nak sakiti dia, perasaan dia, hati dia. Kan? Kafir yang zimmi, ialah kita kata kafir zimmi, kafir yang ada di bawah kuasaan kerajaan Islam. Kan? Maka tak boleh kita menyakiti dia juga lah. Itu. Dan daripada dalil
ataupun bukti keislaman seseorang ialah husnul muamalah. Mana? Muamalah yang baik daripada seorang hamba bersama dengan Tuhannya. Muamalah yang baik. Sebab bila Allah larang, itu yang kita buatlah. Allah larang ni kita tinggal, Allah suruh ni kita buat. Maknanya itu muamalah kita dengan Tuhan. Taat, sami'na wa ata'na. Itu muamalah yang baik daripada hamba kepada Tuhannya. Kenapa? Kenapa di sinilah hadis sebut tangan dan lidah? Kerana dia kata di sini al-lisan huwal mu'abbir. Lidahlah yang menjelaskan apa yang tersembunyi dalam hati kita. Kalau lidah tak sebut, orang tak tahu. Lidah tak cakap apa dia. Bila lidah dah mula dah bercakap, baru orang tahu hati perut dia macam mana. Oh, hati perut dia macam tu. Dia jenis tak suka kat orang, tak suka berkawan dengan orang, yang mementingkan diri sendiri. Kalau dia diam, orang pun tak tahu dia jenis mementingkan diri sendiri. Ya? Yeah? Kemudian wajib menjauhi dari setiap perkara yang boleh menimpakan kemudaratan kepada kaum muslimin. Wajib. Sama ada dengan tangan ataupun dengan lisan kita. Jadi Islam begitu maknanya berusaha menganjurkan. Islam amat menganjurkan kata orang muslim dan orang Islam tadi untuk menyucikan jiwa mereka, okay, daripada dosa-dosa yang berlaku. Dosa-dosa yang berlaku dengan lidah dan tangan tadi. Sebab apa? Nak jadi dosa tangan lidah je lah. Yang dosa yang kita akan berkaitan dengan orang lain kan. Habis itu. Wa anhu qala, dan darinya juga dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dia kata sabda Rasulullah SAW, man ahabba an yuzahzaha 'anil nar. Barang siapa yang suka untuk diselamatkan daripada neraka. Siapa tak suka? Semua orang suka. Ayah. Wa yudkhalal jannata, dan dia suka untuk dimasukkan ke dalam syurga. Falta'tihi maniyatuhu, maka hendaklah datang kepadanya oleh kematiannya. Wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir, dalam keadaan dia beriman dengan Allah dan hari akhirat. Mati datang menjemput dia dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari kebangkitan. Wal ya'ti ilan nas, hendaklah dia datangkan kepada manusia. Dia buat untuk manusia ataupun dia buat kepada manusia. Alladhi yuhibbu an yu'ta ilahi, apa yang dia suka orang lain buat kat dia. Apa yang kita suka orang buat kat kita? Kita suka orang baju kopi kat kita, orang baju teh kat kita. Okay. Kita suka apa lagi? Ya kan? Orang buka pintu untuk kita, kita suka apa lagi? Suka. Jadi begitu juga, maknanya kita buat kepada orang apa yang kita tu suka orang buat kat kita. Ni kita suka orang buat kat kita. Jadi kita buat kat orang benda yang menyakitkan mereka. Begitulah. Tak kena. Jadi amalan yang macam ni, amalan yang kita kata mudah kan? Mudah. Buat apa yang orang suka. Contohnya kalau kita jalan raya, kita tak potong kiu. Kita ikut giliran kita. Ya kan? Ha, begitu. Kalau orang tersentuh belakang kita, ala lebih kurang lah. Nampak macam mana? Saya tak sengaja abang. Tak sengaja. Tapi kebanyakan orang sengaja. Sebab apa? Dia larang main handphone lah kereta, dia boleh main handphone lah kereta. Lepas tu, lupa lah. Tak ada nak break, no. Belakang orang tu. Lepas tu, tulis siap lah. You kiss, you pay. Ya? Dia tak cakap, dia keluar, bang. Betul ni, bang. Baiklah. Kan, baiklah. Baiklah, kena bayang. Habis tu. Kemudian, bab nahi anit tabaghudi wat taqatu'i wat tadaburi. Bab larangan daripada kita ni saling membenci. Saling benci, benci. Dan saling memutuskan silaturahim. Apa maksud dia? Dia tak mau telefon kita. Kita pun tak mau telefon dia. Dia tak mau bagi salam kat kita. Kita pun tak mau bagi salam. Sebab suruh tak bagi salam kat aku. Aku pun tak bagi salam. Okay. Jadi, dilarang kita saling memutuskan hubungan
silaturahim. Jadi orang tak mau berhubung dengan kita, kita berhubung ni pasal masalah apa? Kita handphone unlimited. Tak cakap pun menyatu juga, cakap menyatu juga. Cakaplah. Kan? Ah, gitu. Dah kita alang-alang bayar menyatu kan? Telepon satu Malaysia. Kan? Oh, tu Malaysia. Yalah, kawan-kawan adik-adik kita tu Malaysia dah. Aku nak start daripada Hatnyai. Turun ke Berlin. Pergi Kedah. Penang. Perah. Selangor. Melaka, Johor, Negeri Sembilan, naik balik mana? Pahang semua tu, naik Kelantan, pergi ke Burma, Siam, Rohingya. Mereka silatur, silatur rahim, jangan memutuskan. Kan, mereka tak mau baik-baik kita, kita buat baik ke mereka. Lepas-lepas kita tu, kita berasa lega, lapang, betul tak? Kita kalau kita rajin menghubungkan kawan kita lama-lama, ambil, dia tak pernah telefon kita langsung. Berdekut kredit memang boleh. Kan, tak apa lah, kita telefon dia. Tanya abang. Ha? Tak banyak cerita macam mengumpat. Orang. Tanya apa abang? Anduk Kelantan lah ni banjir ke Kelantan? Rumah tenggelam lah. Rumah aku tak tenggelam abang nak bagi bantuan ke? Ya, tak tenggelam bantuan apa dia kata. Jadi begitu. Tak ada mengumpat telefon orang mengumpat duduk awas. Duduk pasang niat nak buat dosa dah. Nak buat apa? Ini mana pasang niat menghubung silaturahim. Panjang umur. Murah rezeki. Kan, masa tengok duit gaji tak cukup bulan, duit dah habis lah. Bulan baru tak sampai lagi, ha, telefon kawan-kawan. Dengan niat, supaya murah rezeki. Kita buat kerja pasal kita tak niat tu lah. Kan, niat nak panjang, Allah Ta'ala bagi kita panjang umur. Allah Ta'ala bagi kita murah rezeki, Allah Ta'ala kita bagi sihat tubuh badan. Kan, niat. Kan, amalan solat tadi kan. Maksudnya begitu. Allah akan bagi apa yang kita nak. Lepas tu kita berasa lapang jiwa. Seorang tadi. Baik. Dan at-tadabur. Tadabur dengan saling berpaling lah. Saling berpaling. Jalan susi. Pusing ni, pusing tu kan. Nak marah. Orang Melayu ni gaduh lama. Tak tahu lah makan belacan busuk pun. Berbulan-bulan kan, tak cakap kan. Tak ada kelas apa pun. Eh, kucing berak rumah dia ha? Dalam pasu dia. Nak marah ke jiran dia. Tak cakap ke 5 bulan kawan tu. Kan? Kawan tu pula nak fikir macam mana nak fikir. Buat tepung talam, pergilah setalam. Kan? Nak buat baik, buat baik balik. Banyak lah. Ni perli pula dia kata. Baik. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman ni bersaudara. Dia tak kira mazhab. Kita ni kadang-kadang dia kira mazhab kan. Kadang-kadang hak taksub mazhab dah syak sangat. Macam sebahagian orang Melayu, sebahagian mamak. Mamak ada mamak, mamak tak ada mamak tak main kelas. Mamak ni jenis ada, ada yang jenis bukan semua mamak lah. Jenis perangai taksub. Mamak saja ni. Saya ada seorang kawan, dia pun mamak juga. Tapi dia menikah dengan orang Melayu. Lepas tu dia tak masuk persatuan mamak pun. Jiran dia mamak. Mamak dia sebut ni toki kedai lah. Toki kedai ni kedai makan. Mamak ni biasa kedai makan lah. Dia pun payah kedai lain kedai makan lah. Dia warisan turun-temurun nasi kadar. Sampai dia jadi nasi tak kadar dah lah ni. Jadi, dia buat kenuri kahwin anak dia. Dia dah terbelah dinding ni lah. Dia tak panggil kawan ni. Padahal kawan ni pun mamak juga. Pasal apa? Pasal apa bang? Mungkin saya tak masuk satu yang mamak aku dia kata. Lagipun kawan saya menikah dengan orang Melayu. Dia pun taksub dia pasal petara tu. Kawan saya ni pula seorang ni muka macam mamak. Tapi dia ni bila mamak tengok dia mamak jumpa mamak sembang dia. Orang Melayu ni bodoh semua. Dia maki orang Melayu cukup-cukup. Kawan saya dia pun diam. Saya tak sebut apa-apa, saya diam lah. Dia tengok saya mamak pun, dia kata. Macam tu. Ni bukan nak kutuk mamak ni, mamak tu, mamak kan. Tapi sebahagiannya macam tu lah. Taksub ni. Taksub. Kan? Jadi kita ni orang beriman. Dia sedar. Ikhwat innama al-mu'minu lah. Ikhwatun. Dia adik, sedar. Tolong lah. Kan? Sebahagiannya dia ada restoran besar. Kaya apa semua kan. Kawan baik dia boleh buka lah.
apa nama payung dia yang durian Belanda ke apa depan kedai hang. Tak boleh. Tak boleh. Aku pun jaya ayak je. Tapi ayak kita tak sama dia tau. Tak sama pun tak sama lah. Dia tak mau nak menolong. Tak ada perasaan tu. Innamal mu'minuna ikhwatun. Kalau dia jual nasi lemak 3 tahun tu, kawan dia baru pencin. Nak jual nasi lemak kat simpang jalan sana. Dia WhatsApp saya lah. Kalau nak putus kawan, jangan jual nasi lemak. Oh, itu nak jual apa? Jangan jual apa? Ubi goreng? Ubi goreng pun tak boleh. Dia sampai tengah tu. Takut kawan tu sedut rezeki dia. Ini perangai orang kita juga. Tak beriman tapi Muslim lah. Tentu innamal mu'minuna ikhwatun. Orang-orang beriman ni bersaudara. Kita ni tolong saudara kita. Kita dah kaya dah. Duit ni kalau selimut. 5 lapis pun kita kata. Tak habis lagi duit tu. Kaya dah. Tolong lah. Oh, dia ni CEO syarikat tu. Syarikat dan syarikat. Sampai tak boleh nak sebut dah syarikat apa CEO. Tak boleh nak sebut dah. Jep. Kerja dia. Banyak sangat syarikat dia jadi CEO. Dia tak mahu tolong kawan dia. Tak rasa nak tolong. Tak ada perasaan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Perasaan Qarun dalam diri tu. Perasaan Qarun. Qarun kata, hana pernah buat sendiri. Innama utituhu ala ilmin. Indi. Aku ni dapat benda ni kerana pandai aku. Bijak aku, cerdik aku. Hang siapa suruh tak sekolah dulu. Aku pergi sekolah, hang tak pergi sekolah. Hang pergi duduk gagau ikan. Tengok ikan. Orang Kedah kata gagau ikan ni, tangkap ikan lah. Kan? Tangkap ikan dalam dalam kolam, dalam apa kan? Oh. Kata ke kawan dia macam tu pula. Tak apalah, terima kasih lah kawan dia kata. Bawa lah kata hang masuk lubang kubur tu. Amboi. Kata dia marah semua dia tu. Kan? Kita pun tahu. Banyak mana sangat duit kita nak makan. Baju. Takkan sampai RM50,000 selai baju. Weh, kopi paling mahal RM18 je kot. Betul orang kata, oh, dah agak mahal pun tak. Sekilo RM600,000 pun tak. Itu suka lah. Kan? Baik. Ini cerita innamal mu'minuna ikhwatun. Kalau kita ada orang Islam ni, dia menerapkan nilai ni, Masya Allah. Kan? Orang hati Islam tengok, oh, orang Islam macam ni. Dengan perbuatan kita tadi, tu dakwah. Orang hati Muslim pun merasa nak masuk Islam. Masuk Islam ni senang. Masuk Islam ni automatik jadi senang. Macam apa? Tu. Sebab tu sebagian je, mereka ni tak Muslim pun. Tapi pakai tudung, dia minta sedekah. Sedekah. Kan? Jadi dia ingat, macam apa? Macam dia ingat, mana ada agama lain? Orang pergi masuk agama lain, lepas tu bawa tempurung, bawa tin. Mana ada? Sebab mereka faham ke tak, agama kita ni macam tu. Agama kemurahan. Agama saling bantu-membantu. Tolong-menolong. Ha, betul. Jadi, kalau semua Islam amalkan innamal mu'minuna ikhwatun. Bomoh siam ni tak laku lah. Santau. Santau-santau ni tak laku lah. Maksudnya semua orang kan? Semua nak tolong orang lain. Yang jadi santau ni kan tak puas hati lah. Kan? Kedai dia laku, kedai aku tak laku. Ini mesti dia bubuh apa-apa. Ada bubuh salah apa tu? Yang dah masuk tak sedap. Kan? Nak masalah kata kawan tu pergi hantar hantu jin mai santau kedai dia. Cuba hang masak bagi sedap sikit. Kan? Ha. Ini bubuh jin nama tu sampai 2 sendok. Nasi goreng Cina. Orang tu makan-makan tak muntah, tak mai hari. Ha tu cerita buat bagi elok. Jadi begitu. Wa qala ta'ala lam firna Allah ta'ala surah al-maidah ayat 54 Allah kata azillatin 'alal mu'minin. Ni sifat orang-orang beriman. Saling merendahkan diri bersama dengan orang-orang beriman. Kita sama-sama. Kita nak masuk ke parking. Kawan nak masuk juga. Tak apa nak masuk-masuk. Saya cari tempat lain. Pusing-pusing tak nak parking. Balik Tak salah apa. Tunggu mana ustaz tak sampai. Jadi ustaz bagi parking kat saya. Oh betul pun. Jadi ustaz balik. Ustaz balik lah. Jadi siapa nak kaya? Tak apa lah. Jadi kita azillah. Rasa, maksudnya rasa kita ni sama-sama kita saling merendahkan diri. Sahabat-sahabat Nabi macam tu. Radiyallahu anhum. Ya. Aizzati alal kafirin, dia berasa tinggi dengan orang-orang kafir tadi kan. Ah, gitu. Sebab dia ni berasa, dia lebih mulia daripada orang kafir tadi.
Bukan makna kita menghinakan orang kafir itu, tidaklah kita menghinakan dia. Tapi kita ni perasaan tu, izzah tu, tinggi tu, mulia tu diisi Allah Subhanahu wa taala tadi. Jadi ada sifat inilah, dia sifat-sifat orang-orang beriman yang sempurna lah. Yang sentiasa merendahkan diri bersama kaum muslimin. Jadi maknanya bila orang tak muslim tengok kan, kadang orang Islam ni saling bantu-membantu, tolong-menolong dan sebagainya, beramal dengan Islam. Orang tak Islam pun rasa seronok tengok kan. Mereka pun tengok, ini Islam, agama yang sempurna. Dan jadi kita pun nak masuk juga agama tu. Bukan agama untuk bangsa, agama untuk semua jin dan manusia. Dan dalam surah Al-Fatah ayat 29, Allah Ta'ala berfirman, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, ini para sahabat radhiyallahu anhum, asyidda'u 'alal kuffar, mereka bersikap keras ke atas orang-orang kafir. Ini bila ni? Dalam keadaan waktu perperangan, maqam perang, waktu perang, bersikap keras. Tapi dalam waktu dakwah, maqam dakwah, ini orang beriman orang yang lemah lembut, sopan santun. Maqam dakwah. Maqam ni dia bukan kubur. Maqam ni waktu keadaan ketika dakwah tadi. Allah suruh kita berdakwah dengan cara yang baik. Jadi maknanya asyidda'ul 'alal kuffar, bersikap keras ke atas orang kafir itu waktu bila? Waktu perang. Waktu orang kafir bersikap menentang, melawan, menghalang Islam tadi disebarkan. Bersikap keras ini bukan setiap masa. Jadi ayat Quran ini bukan bacaan ini saja. Alain kita baca juga, Allah Ta'ala kata, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'idhatil hasanah. Allah kata, ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan kebijaksanaan dan peringatan yang baik. Allah kata, Fabima rahmati minallahi lintalahum. Maka dengan nikmat Tuhanmu, dengan rahmat Tuhanmu yang mana satukah kamu bersikap lembut dengan mereka? Orang Yahudi main tarik baju Nabi SAW ni, tarik baju ni kan, Muhammad bayar hutang. Berbirat di leher Nabi SAW ni kan. Nabi tak kata apa-apa, Umar yang kata, Umar geram dia terkah kau tu. Dia terkah kau tu. Nabi tak kata apa pun. Nabi tegur pula Umar tadi kan, radhiyallahu anhu. Nabi SAW, kamu mak betul suruh dia minta hutang dengan elok. Dan kamu pun suruh aku ni bayar hutang dia. Tapi lagi dua minggu. Kan? Tak sampai masa lagi pun. Yahudi sebenarnya dia ni, apa dia nak test ya? Dia nak test tengok. Aku dah tengok semua sifat Rasul tu ada pada Rasulullah SAW. Satu ya. Aku tak tengok lagi. Yasbiqu hilmuhu ghadabahu. Apa nama? Sifat penyantun dia, pemaaf dia, kelembutan dia mendahului kemarahannya. Kita kalau orang buat macam tu, bubuh siku lah jawab dia. Kalau ada orang tarik baju kita, kita pusing-pusing sekali dengan siku angkat lah. Siku angkat. Tahu tak siku angkat? Pusing tu lah. Siku ni lah tajam dia, benar ni. Di muka dia. Kita tengok adik kita, siapa? Atau anak kita. Oh, terkejut kita. Kalmas kawan tu jenis baru habis belajar silat taekwondo. Baru dapat ijazah. Tangan ni pantang orang petik sikit dan melompat je lah. Dia refleksi kan. Tindak balas tangan. Kononnya lah. Dia pun. Wallahualam. Satu cerita dia. Jadi tangan ni kalau nak terpelanti ni, kena orang-orang ni lah. Baik. Satu cerita dia. Kena faham ni. Habis tadi kalau orang kapi ni, dia main syubah macam ni kat kita kan. Apa ni lah? Apa kata Islam ni bagus gini-gini bersifat? Ya Quran kata ni. Ni, asyidda' alal kufah ni. Sikap keras kat orang kafir ni. Jadi apa nak bunuh kami lalu? Kan? Okay. Kalau kita hak ni Quran tak kerti baca, kita pun mana-mana. Spek tak boleh lah ni spek ni. Spek ni tak boleh baca. Spek baca tinggal kat rumah. Padahal ni tak kerti baca pun. Dia orang Islam, Quran tak kerti baca. Amai tak? Amai. Amai. Kalau hak ti baca tu mana tak ti pun. Suruh taranum, oh taranum boleh A ya. Triple A. Taranum. Oh dia tarik kita dengar belum. Makan. Terpukau nak dia tarik. Cerita mana si? Mana tak ada belajar dia tau. Baru taranum. Oh, belajar Quran ni belajar mana? Belajar ayat tadabur Quran tadi kan.
dia dengar Quran ni baca Abu Isdar kan gitu. Baik, jadi dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar tanpa syak dan ragu lagi. Kemudian Allah taala sebut selepas rasul tadi, Allah sebut tentang para sahabatnya radhiyallahu anhum, Allah sebut tentang sifat para sahabat radhiyallahu anhum terhadap orang-orang kufar. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu dengan saudaranya Abu Aziz kan, lepas perang Badar dia tengok saudara dia seibu kena ikat dengan seorang lelaki Ansar. Oh, dia kata ikat aku kuat sikit, mak dia orang kaya, kita dapat duit banyak sikit. Eh, dia kata hang tekap macam tu, aku dia ada radiah lah. Dia kata ni ada radiah aku tadi, kalau hang jumpa aku mungkin hang bunuh aku dah tadi kan. Abu Bakar sedih radhiyallahu anhu, nanti anak dia dah masuk Islam kan. Dia kata ya, ya, dia kata dulu masa perang Badar saya ni duduk lari je, takut pedang saya kena kat ya. Dia kata aku cari hang supaya pedang aku kena kat hang. Ah, ya, dia kata macam tu. Dia kata aku cari kamu supaya pedang aku ni kena ke leher kamu. Allah. Asyidda'u al-kufa' ruhama'u bainahu. Nah, Allah telah sebut dalam Quran ni sifat orang-orang beriman. Tapi dalam maqam, dalam keadaan dakwah, kita disuruh menggunakan cara yang terbaik. Begitu juga kalau kita ada ibu bapa kita yang tak Muslim kan. Kalau ada orang yang ibu bapa dia tak Muslim, dia Muslim, Allah Ta'ala suruh berbuat baik pada ibu bapa dia. Dia sahai bin Abi Waqqas, dia sayang kat mak dia, suruh dia masuk Islam. Mak dia tak Islam ni, mak dia sampai ugur dia, tak nak makan, tak nak minum, supaya kamu menyesal mak mati. Dia pujuk-pujuk mula tamam, tapi lah nak buat macam mana. Mak dia kerat lah, dia ni awak lah, saya ni Islam tak tinggal lah. Mak nak makan kau, makan kau, minum kau, nak buat macam mana. Tak makan kau, mak dia tengok, eh dia ni betul semua ni. Memang mak dia tahu dia ni sayang kat mak dia macam mana, sayang suruh. Eh, tak pernah bantah. Mai tentu dia bantah. Maksudnya hak ni kira keras semua ni. Jadi kalah lah mak dia. Ya, itu cerita maknanya sikap, sifat orang-orang beriman. Jadi macam tu Allah sebut. Quran ni bukan satu ayat ni lah. Kadang-kadang orang kafir ni dia jahat-jahat ni lah. Dia nak burukkan Islam kita ni. Kita tengok, oh Islam ni kau nak bunuh orang lah. Islam ni agama apa nama, pengganas. Kan, mengajak kepada terorisme, mengajak kepada ekstremisme. Kan, Islam ni. Mana ada? Hang tak boleh baca Quran, hang jahat. Hang jahat. Hang baca Quran ayat tu saja. Lepas tu hang letakkan ayat tu buat suka hang. Ayat ni kita orang tak baca. Kan? Allah kata ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al-hasanah. Kan Allah kata wajadilhum billati hiya ahsan. Kenapa tak baca? Kenapa aku ayat ni? Kamu jahat. Ya, awal ni kita kena asyidak kat atas dia dengan hujah. Bersikap keras kat atasnya dengan hujah kita sampai dia terlumpung. Dia ingat kita ni jahil. Dia nak makan kita lah. Kebanyakan orang Islam ni itulah jahil tentang agama dia. Ya. Sebab tu lah orang kata Islam ni kan lah, dia pun siapa orang tunjuk kepada bukti, ni Quran kamu, ni Quran kamu. Macam pokok-pokok liberal ni lah. Ya. Baik. Mana ada waktu perang kita disuruh senyum? Kan? Senyum berperang tadi. Kan? Melawak. Ketika perang orang kafir melawak dia. Dia bukan melawak, dia nak keluar di mata dan tengok kita. Kan? Ada. Waktu perang. Waktu perang ni kan sahabat-sahabat akan macam Abu Dujanah semua tadi kan. Jalan macam tu. Jalan. Nabi kata jalan ni Tuhan marah ni. Kecuali waktu ni lah. Lepas ni kena ubah balik cara jalan. Kita orang lah baru masuk gym lah. Keluar jalan kepok. Kan? Baru 3 hari masuk gym. Keluar jalan amboi. Lorong tu dia seorang lah. Kita kena sengit pergi tepi. Baik. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 متفق عليه. Dari Anas رضي الله عنه bahwa Nabi SAW bersabda jangan kamu saling membenci. Benci membenci ini. Sebab kita ni kalau kita benci pada orang, jiwa kita disempit. Jiwa kita disempit, kita jadi penat.
Sebab tu saluran-saluran darah kita mula menyempit. Tu yang namanya high tank. Jadi mengah. Mengah. Kan? Ha, mengah. Tekan mengah pasal benci ke orang. Tu mengah umur dah banyak dah. Saya pun pasal mengah juga naik tangga tadi. Hap-hap jugalah. Kan? Ha, yang itu. Jadi, maksud dia, ialah menyakit nak berjarah kan? Perbanyakkan kebaikan, insyaAllah Allah sembuhkan penyakit kita kan? InsyaAllah. Umur selalu terakhir. Ada balik tak peduli kat kita, kita peduli kat dia apa? Tak apa. Bagus lah. Ada balik tak pernah. Adik kita tak pernah call kita, kita call dia. Telepon dia. Takkan aku dia adik aku abang. Takkan aku nak telefon dia. Takkan aku nak pergi jarah dia. Dia mau pergi jarah aku. Amboi. Kan? Oh, dah. Kita ni kan? Adik-adik kita bersama. Kita buat tengok adik ke abang kita kan? Apa itu? Contohnya kalau, so say dia, Sarah lah, dia bercerai. Lepas tu, anak dia semua ikut isteri dia, biasalah tu kan. Lepas tu, anak-anak dia, saya nasihat lah, jangan sebab bapak dia memang nak, macam nak putus kan. Nak balik awak anak. Betul. Betul. Jadi dia, dia orang cuba, lepas tu bapak dia sampai buka phone number itu, tak nak langsung. Ada hadis tu Nabi kata, Nabi kata ada sahabat macam tu dengan Rasulullah, aku ada saudara aku buat pada mereka tapi mereka buat sebaliknya tak baik kepada aku. Nabi kata, ka'annaka tusifahumul mal, betul aku makan sana, seolah-olah yang kau beri mereka ni makan pasir panas. Bagi makan mereka pasir panas. Apa maksudnya? Bagi makan orang dapat pahala atau tak dapat pahala? Dapat pahala. Tapi kau tu makan pasir panas, mudarat ke tak mudarat? Mudarat. Jadi mudarat pada diri dia, pahala pada diri kita. Anak-anak ni dapat pahala lah apa yang dia buat. Maka pak tadi berdosa lah. Tapi kalau dia tidak mau menjalankan tanggungjawab dia apa semua, teruskan. Dia langsung macam kata seminggu sekali cuba WhatsApp dia tanya apa. Lepas tu dia kata ayah buka pun nombor. Saya pun tak tahu. Jadi maknanya fattakullah mastata'tu, mana bertakwa kepada Allah semampu kamu. Kamu buatlah. Satu masa ni pak ni dia sedar baliklah. Kan? Jangan pula nanti bila pokok dah tua apa semua anak tadi. Mereka mula pinggir tinggalkan ayat. Saya ada juga orang betul saya nasihat. Dia marah kat dia balik. Habislah, sudah lah. Dia ni pokok dia betul lah. Pokok dia tinggal. Memang dia ni maknanya. Sebelum mak dia lahirkan dia lagi. Pokok dia tinggal kat dia. Dia marah. Dia sekarang jadi pensyarah. Kalau mana universiti lah. Pensyarah universiti. Ada lah. Saya nasihat dia. Kalau ingat saya apa dia tak mahu cakap lah. Mau semua. Lah dia geram semua kan. Mak dia yang besar kan dia begini-begini kan. Saya kata tak boleh. Pak hang ni. Kalau tak ada pak hang. Pak kita kalau kita tak ada. Pak dia tak ada. Kita tak ada tau lah. Tak boleh. Jahat macam mana pak. Kapir pak kita ni pak kita. Kan? Tak boleh. Dia tak mahu. Kita pun okey lah. Kita pun dia ada benda. Betul saya pun dah tak tahu lah nombor telefon dia pun dah tak ada lah. Kan? Tapi saya... Ya kita mana sihat kan? Ya. Begitu. Jadi mana pak dia betul lah. Satu masa pak dia berat. Memang kadang pak ayah dia ego dia tinggi. Sebab tu anak tak mau kat ayah. Mana ada? Payah sangat lah mak pak cerai anak ikut ayah. Mana payah sangat lah. Eh ikut mak lah. Tapi tak ambil cerai ayah. Tapi tak suruh tak minta sendiri. Guna perantaraan mak. Mak ada sepatutnya. Ya. Mak kau ada kerja. Mak dua sepikan ada pak dia. Mak jari kau lah tanya. Yang dah sepatutnya lah. Haa. Dia tak main tanya apa, dia pasal tak minta sendiri. Garang ke apa kau, kadang-kadang minta sendiri, pak dia bagi lah. Tapi nak tengok tatap muka pak tu macam rimau dalam kandang. Nah tu cerita dia. Jadi, nampak macam mana? Ego pak tu tinggi sikit lah. Kadang-kadang lebih tinggi tu lagi banyak lah. Macam tadi, banyak sangat tinggi dia. Ego tu. Jadi satu masa dia tak larang nak berego dah. Bila jalan pakai yang stand part tu kan. Masa tu lutut pun lembek dah. Kan masa tu bubur spring pun tak jadi lah lutut. Tak jadi lah. Jadi masa tu bertanya anak-anak apa semua kan. Jadi itulah. Pengajaran lah pengajaran kita. Kita pun anak-anak tadi biarkan dia terus berhubung. Usah kan. Jadi mana ni orang tak ada agama lah cerita dia. Contoh orang tak ada agama. Kalau orang ada agama dia tak buat macam tu. Cerai ni soalan buat je lah. Dia tak boleh nak buat apa dah. Jadi cerai. Itu jalan terakhir.
yang dibenarkan oleh syariah, tak digalakkan ya, tapi dibenarkan. Habis no? Habis no? Maksudnya wala tadah tahasud dengan saling kamu berhasad dengki, wala tadah baru dengan saling berpaling ketika bertemu, wala taqata'u dan jangan saling memutuskan hubungan. Jadilah saudara hamba, jadilah kamu semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi orang Islam untuk meninggalkan saudaranya, bertegur sapa, meninggalkan untuk bertegur sapa lebih daripada tiga hari. Tiga hari itu halal lagi. Hari pertama boleh lagi, kedua boleh lagi, tiga boleh lagi. Hari keempat itu dosa lah, haram. Satu okey lagi, dua, tiga, empat itu dosa lah. Maksudnya kita tinggalkan dia dengan sebab clash lah, bukan tinggalkan dia dengan sebab terang. Kan macam kita, kawan-kawan kita ramai hari nak buang ni, apa-apa tak kerja lah kita. Hari-hari duduk telefon orang, hari-hari duduk faham hadis. Pasal apa? Ustaz baca hadis. Tak boleh tinggal orang tiga hari. Kawan kita ni bukan seorang. Satu Malaysia, bahkan di luar negara pun ada juga kawan-kawan kita ni. Jenuh banyak bil. Kan? Maksudnya kawan yang kita kata orang yang the class yang kita, lepas tu kita pun rasa hati dengan dia, terasa hati dengan kita. Biarlah sampai tiga hari dulu lah. Hari keempat kita bagi salam, assalamualaikum. Buat gamak senyum ke? Kan? Gamak cawan kopi ke? Masih ajak pergi kopi lah. Kan? Tak jawab, tak jawab. Kita tak rasa. Kita dapat bahala. Kan? Kalau dia tak jawab, kita jangan buruk sangka pula. Mungkin kredit habis. Kan? Baik sangka je lah, insyaAllah. Cakap memang senang lah. Cakap senang. Bila kena kat nyeri baru tahu langit tu macam mana. Tinggi ke rendah ke. Ego kita tu macam mana. Kan? Oh, kita tahu. Jadi itulah, kalau dah buat tu maknanya kita ingat balik. Boleh mesej lah. Assalamualaikum. Nombor tak? Nombor tak? Masa geram kelih tu, delete nombor. Nombor delete. Handphone berlempak lah sungai. Beli lain. Yalah, nombor nak murah kan. Dari mana beli handphone baru lah. Itulah. Jadi kita berhenti di sini lah, insyaAllah. Kita sambung lagi. Itulah, minggu depan cuti lagi. Kita tahu lah. Minggu depan ada lagi. InsyaAllah. Ya Allah Ta'ala alam. InsyaAllah rehat sekejap. InsyaAllah. Kita sambung lagi lah, insyaAllah. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.